Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anima Wheels. Pada kali ini kita akan berbagi tutorial bagaimana cara menggunakan bot Shopee account creator. Oke, langsung aja caranya. Kita akan mulai dari mendownload botnya dulu ya. Pertama kita buka browsernya. Kemudian ketik member.animawheels.com. Seperti ini. Kemudian klik login jika belum login. Lalu ke menu lisensi. Oke, di sini ada lisensi bot Shopee account creator ya. Kemudian langsung aja kita download. Nah, ini lagi mendownload. Oke, jika sudah terdownload, kita pindahkan ke folder bot Shopee-nya ya. Oke, sudah terpindah. Kemudian kita extract here. Extract here. Kemudian replace yes to all. Nah, maka akun creator ini sudah ada ya. Oke, langsung aja kita buka. Pertama buka bot Shopee-nya dulu. Login ke botnya. Kemudian kita login dulu ya salah satu akun buat copy alamatnya dulu. Kita login dulu, caranya ke klik kanan update cookie. Login, kemudian masukkan user dan passwordnya, dan klik login. Maka akan terclose otomatis ya. Kemudian kita copy alamatnya dulu. Caranya klik kanan, kemudian address manager. Kemudian alamat ini kita jadikan list ya. Caranya adalah klik add to list. Oke, nah alamat ini nantinya akan digunakan untuk membuat botnya ya. Kemudian buka akun kreatornya. Kemudian login menggunakan nomor WhatsApp yang terkait dengan akun member Anima Wheels teman-teman. Dan klik login. Nah, di sini ada beberapa form yang harus teman-teman isi ya. Di sini ada API OTP-ku, nanti kita akan buat akun OTP-ku dan top up-nya. Kemudian di sini ada PIN-nya, ini mau di set PIN Shopee Pay apa. Ada reboot router, nanti kita atur semuanya. Nah, ini alamatnya, ini alamat yang tadi kita copy dari bot ini ya, bot Shopee flash sale. Nah, yang dari sini. Oke, pertama kita akan mengisi api otpku.com ya. Pertama kembali ke browser. Kemudian kita ke otpku.com. Kemudian klik daftar.
masukkan nama lengkap. Kemudian email. Masukin username. Dan passwordnya. Kemudian klik daftar. Oke, pendaftaran berhasil. Kemudian kita login. Masuk, kemudian masukin username dan password, kemudian klik masuk. Oke, selanjutnya kita top up dulu ya. Deposit caranya ke deposit, deposit baru. Kemudian kita pilih top up metode pembayarannya, ada 3 ya. BCA, Kris, dan manual. Kita pilih Kris aja yang paling cepat. Kemudian nomor pengirim, kita isi nomor kita masing-masing. Kemudian ini jumlah top up-nya, saya top up 10.000 aja. Lalu klik deposit. Tunggu sampai QR code-nya muncul, kemudian kita scan aja. Oke, sudah terkirim saldonya. Coba kita refresh. Oke, kalau seperti ini berarti sudah masuk ya saldonya ya, ini 10.000. Oke, selanjutnya kita ambil apinya ke menu api. Kemudian api key. Kita klik generate. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita copy apinya. Copy. Klik kanan copy, kemudian masukkan di botnya. Paste. Ini ada spasinya ya. Harus kita hilangkan. Oke, kemudian masukkan password akunnya. Kemudian kita setting reboot router. Ini fungsinya untuk mengganti IP ya. Merestart router untuk mengganti IP-nya ya. Ini untuk pengguna IndiHome ya. Kalau pengguna MNC mungkin IP-nya pakai IP static, jadi IP-nya nggak ganti-ganti. Oke, ini buat yang khusus yang IP-nya dinamik ya. Kalau yang punya IP statik mungkin tethering aja dari HP. Jadi setiap 3 akun ganti akun. Ganti IP maksud saya, maaf. Gimana cara settingnya? Kita contohkan aja ya. Pertama kita klik setting remote router. Nah, di sini udah ada contohnya ya, daftar perintahnya. Jadi yang pertama kita ketik alamat IP router kita. Di sini saya routernya alamatnya 192.19.168 kemudian 1.1, enter. Nah, kemudian kita login. Oh, tunggu, berarti pertama kita salin ininya dulu ya, alamatnya dulu, copy. Kemudian di sini kita akan memasukkan perintah. Visit. Kemudian tanda ini. Kemudian diikuti dengan alamat yang akan kita kunjungi. Kemudian kita masukkan delay 5 detik. Kita klik apa? Kita isi 5 ya, 5 detik. Kemudian selanjutnya input ya, kita akan masukkan username di sini.
kita klik kanan, inspect elemen ya, inspect. Nah, kemudian ke bagian ininya, usernya, kita klik kanan, copy expat. Ini copy expat. Kemudian di reboot routernya kita tulis input, kemudian tanda ini, kemudian expatnya ya tadi ya, kita paste, control V, kemudian delay 1 detik, kemudian kita isi passwordnya ya. Oh ya, ini lupa, inputnya ini diikuti satu lagi ya dengan nama usernya. Tadi user kita mau isi apa gitu, misalnya tadi kita mau isi user, dan delay 1 detik. Selanjutnya input lagi, input, kemudian kita copy expatnya dari password, klik kanan, inspect. Nah, ini password, kita klik kanan, copy expat. Kembali lagi ke sini, kemudian paste expatnya. Itu tanda ini diikuti lagi dengan password routernya. Kemudian delay lagi 1 detik. Tanda ini, kemudian 1, kemudian kita klik login. Saya tulis klik tanda ini, kemudian expect loginnya. Ini klik kanan, copy expect. Balik lagi ke reboot router, kemudian paste expectnya. Oke, selanjutnya kita login ke routernya. Nah, tiap router beda-beda ya caranya ya. Kalau router saya ini ke management, management, kemudian klik device management reboot. Oke ya. Caranya untuk mengakses reboot tersebut, kita ke manajemen dulu ya. Kita inspect elemen lagi, inspect elemen, manajemen, kita klik kanan, copy expat. Oh ya, ini karena kita di dalam frame ya, di dalam frame, jadi kita perlu tambahan kode ya, perlu kita switch frame. Caranya ini pakai perintah ini ya, switch frame expat. Nah, contohnya itu. Kemudian sini kita delay lagi, delay 5 detik, kemudian klik ya, kita pindah ke expat dulu ya. Switch frame expat, kemudian tanda ini lurus, kemudian kita cari expat frame nya ini ya, frame nya kita klik kanan, copy expat. Oke, kemudian paste expatnya, kemudian delay lagi 1 detik.
Delay 1 detik, kemudian kita klik manajemen ini ya, tadi expat tadi ya, ini yang ini manajemen, caranya klik kanan, copy expat, kemudian paste sini. Oke, delay lagi 1 detik. Kemudian setelah manajemen, kita klik device management. Klik kanan, inspect lagi. Klik kanan, copy. Ini di dalam frame apa enggak? Coba kita cek. Ini di dalam frame ya. Framenya sama kayak tadi apa enggak? Frame ID login pick. Oh iya, sama, berarti kita nggak perlu ganti lagi ya. Oke, kita langsung aja device management inspect, kemudian kita klik kanan, copy expat. Klik tanda pisah, kemudian paste control V. Oke, delay lagi. Delay 1 detik aja. Kita klik, kemudian kita pindah ke sini ya. Pindah ke halaman ini. Dan klik kanan. Kita expat. Kayaknya ini di dalam frame lagi ya. Nah, ini di dalam frame lagi. Kemudian kita perlu pindah ke framenya lagi ya. Kita copy expat framenya, copy expat, kemudian kita tulis lagi switch frame expat, tanda pisah, kemudian masukkan expat tadi. Delay lagi 1 detik. Kemudian kita klik tombol ininya, rebootnya ya, klik kanan, inspect, kita copy expatnya, klik masukkan expatnya, kemudian setelah klik kita delay 1 detik lagi. Tujuannya delay itu buat memuat, jadi buat kasih waktu ke web browsernya untuk memuat halamannya ya. Nah, jika ada seperti ini, kita masukkan perintah di reboot routernya. Kita masukkan exep, ini yang nomor 7 ya. Exep pop-up. Oke, kemudian delay lagi 1 detik. Kalau sudah semua, kita save. Kemudian kita coba tes, kita jalankan reboot router. Oke,
Kita tunggu potnya, apakah mau mengisi. Oh, nggak ada elemennya ya. Berarti ada kesalahan kenapa potnya nggak mau mencari expat dengan ID user. Kita coba cek lagi ya. Oh iya, ternyata ini masih di dalam frame ya. Jadi nggak bisa. Kita pindah ke framenya. Ini di dalam frame apa ini namanya? Yang ini ya. Kita copy expat-nya. Berarti ini habis visit, kita masukkan framenya. Kita edit lagi. Kita taruh di sini, switch framenya, switch frame expat. Tidak bisa, kemudian masukkan expatnya. Oke, delay 1 detik biar aman. Oke, kemudian save. Coba kita cek lagi. Yang ini close aja dulu. Oke, jadi oke, berhasil. Ini sedang ganti IP ya. Ini coba kita akses lagi. Ini nggak terhubung, ini juga nggak terhubung, berarti sedang restart routernya. Kita tunggu sampai selesai. Coba biasanya 1 menitan ya buat ganti IP-nya. Kita tes lagi, refresh, udah connect apa belum. Oke, sudah connect ya. Langsung aja kita gas bikin akunnya ya.